Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Miss Belajar. Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan. Yuk kita belajar tentang statistika, mencari min, median, dan modus. Welcome back in math class. Don't forget to subscribe to support this channel. Thank you. Statistika. Data atau statistika adalah suatu kumpulan informasi atau keterangan yang disampaikan dan diperoleh dari pengamatan, baik itu dalam bentuk angka, lambang, atau sifat. Suatu data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Min. Apa itu min? Min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Cara mencari min adalah jumlah data per banyak data. Median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah, adalah bilangan yang membagi dua seluruh observasi dalam data yang telah diurutkan. Untuk data ganjil, cara mencari median adalah data ke n plus 1 per 2. Dan untuk data genap, mediannya adalah data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul. Modus adalah hasil pengamatan yang sering muncul pada data atau nilai yang frekuensinya tinggi. Oke, contoh soal, tentukan min, median, dan modus dari data berikut ini. Ada 4, 5, 3, 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Oke, langsung kita mencari min. Untuk mencari min atau nilai rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Di sini kita tuliskan data-data tersebut, kita tambahkan semuanya per banyak data. Nah, banyak data kita hitung semuanya ada 20, maka dibagi 20. Kita total 120 per 20. 120 dibagi 20 sama dengan 6. Maka min atau nilai rata-rata dari data berikut, dari data di atas adalah 6. Selanjutnya, jika kita mencari median, yang perlu kita tanamkan yang pertama adalah kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama ada 3, 4, 4-nya ada 1, 2, 1 di sini dan 1 di sini ya. Jadi kita tulis 2 kali. Selanjutnya ada 5, 5 kita tulis 3 kali. 4 kali dan ada 6 kali 6. 7-nya ada 4, tulis 4, dan 8-nya 2, satu lagi 3, dan 9. Oke, di sini ada 20 data. Nah, untuk mencari median pada data genap, kita cukup membagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10, maka nilai tengahnya adalah data ke-10, yaitu 6. Nah, jadi media atau nilai tengahnya adalah 6 ya di sini. Selanjutnya, untuk mencari modus, kita perlu menghitung ada berapa banyak frekuensi yang paling tinggi. Di sini terlihat ada 6 yang sering muncul, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Maka modus atau nilai yang sering keluar adalah 6. Oke, gampang sekali bukan? Yuk kita latihan soal. Silakan dikerjakan. Tentukan min, median, dan modus dari data berikut ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.